Kalau RHB Research menjangkakan pasaran equity didagangkan dengan berhati-hati minggu ini. Firma itu menerusi nota penyelidikannya menyatakan pelabur dijangka terus mengambil pendekatan tunggu dan lihat ekoran situasi parlimen tergantung ketika ini. Sentimen berhati-hati pelabur diramal kekal bergantung kepada tempoh situasi tersebut. Jumlah majoriti dan kewibawaan barisan kepimpinan yang akan membentuk kerajaan baharu nanti. Pelabur dijangka lebih berhati-hati dengan saham berkaitan pembinaan, memandangkan kebergantungan sektor tersebut kepada pelaksanaan dasar. Sebaliknya memberi perhatian kepada saham-saham bermodal besar yang tidak berkaitan dengan politik. Jelas RHB Research, pelabur akan memberi fokus kepada gabungan yang akan membentuk kerajaan dan melihat sama ada ia boleh menawarkan kestabilan politik dan kesinambungan dasar. Cabaran makroekonomi global pada tahun 2023 juga memerlukan bajet 2023 dibentangkan semula dengan segera.